Reuni Sandy Tom Haye tumpuan baru skuad Garuda. Pelatih Vietnam kena tuntutan. Fakta menarik skuad pilihan STY lawan Vietnam. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Gelisah dengan rencana STY, pelatih Vietnam kena tuntutan. Timnas Indonesia bersiap menantang kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan penambahan 3 pemain keturunan yaitu Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Martin Paes yang tengah menjalani proses naturalisasi di DPR. Proses naturalisasi ketiga pemain ini diharapkan selesai sebelum Timnas Indonesia berduel melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret. Meski kemungkinan kecil mereka turun karena masih ada proses perpindahan federasi terutama Martin Paes. Kendati demikian, kehadiran ketiganya akan semakin memperkaya skuad Timnas Indonesia yang telah diperkuat sejumlah pemain keturunan berkarir gemilang di sepak bola Eropa seperti Sandy Walsh, Shayn Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Elkan Bagot, J.I.S.S. hingga Justin Hubner. Proses naturalisasi pemain lain seperti Nathan Joan pun juga hampir rampung. Skuad yang begitu mewah ini menjadi momok bagi Vietnam. Terlebih dengan situasi cedera yang melanda tim besutan Philip Trochi. Media Vietnam Soha Vien bahkan menuntut sang pelatih untuk menyiapkan segalanya demi meraih kemenangan kontra Timnas Indonesia. Fakta bahwa tim Indonesia memanggil setidaknya 8 bintang naturalisasi juga menjadi tantangan besar bagi tim Vietnam. Pelatih Trochi dan timnya perlu mempersiapkan diri secara matang dari segi personel, taktik bertarung, dan psikologi jika ingin meraih hasil positif. Tulis Soha Vien. Vietnam yang berambisi membalaskan dendam dari kegagalan di Piala Asia akan berusaha menciptakan keuntungan untuk melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kejutan apa yang akan disiapkan Vietnam dalam menghadapi tekanan jelang duel kontra Timnas Indonesia menjadi sesuatu yang sangat dinantikan. Fakta menarik skuad pilihan STY lawan Vietnam. Pertama, pemain tertinggi dan terendah. Tak berbeda dengan sebelumnya, pemain tertinggi di Timnas Indonesia saat ini masih dipegang oleh bek andalan STY Elkan Bagot. Dikutip dari Transfer Market, pemain berusia 21 tahun tersebut memiliki tinggi badan 196 cm. Sementara pemain terendah di skuad Garuda saat ini yakni Yance Sayuri. Pemain yang membela PSM Makassar tersebut memiliki tinggi badan 165 cm. Lawan Vietnam menjadi momen kembalinya Yance Sayuri usai absen beberapa kali membela tim Merah Putih. Kedua, usia penggawa Garuda. Untuk kali ini, pemain tertua dan termuda dalam skuad masih sama dengan pemanggilan terakhir untuk Piala Asia 2023 lalu. Pemain tertua masih menjadi milik Jordi Amat yang lahir pada 21 Maret 1992, sehingga saat ini berusia 31 tahun. Sementara pemain termuda masih dipegang oleh wonderkid lini tengah Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand. Marcang yang lahir pada 9 September 2004 saat ini masih resmi berusia 19 tahun dan baru akan menyentuh usia 20 tahunnya pada bulan September mendatang. Ketiga, pemain caps terbanyak dan potensi debutan. Fakta ketiga dari pemanggilan pemain kali ini adalah pemain dengan penampilan terbanyak dan potensi debutan. Untuk pemain dengan caps terbanyak, hingga saat ini masih didominasi oleh para pemain kesayangan STY yakni Asnawi Mangkualam Bahar, Witan Sulaiman, dan Pratama Arhan yang masing-masing memiliki 39 caps bersama Timnas. Sementara dalam daftar potensi debut, tempat pemain keturunan memiliki kans besar untuk mencatatkan penampilan perdana untuk Timnas Indonesia. Mereka adalah Tom Haye, Ragnar Oratmangun, J.I.S.S. dan Nathan Joan yang kali ini mendapatkan panggilan perdana ke skuad Garuda.
gacor di skuad Belanda muda. Reuni Sandy Tom Haye tumpuan baru skuad Garuda. Fakta menarik datang dari dua pemain keturunan Sandy Walsh dan Tom Haye yang bakal reuni di timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, keduanya merupakan pemain yang membantu Belanda juara di Piala Eropa U17 2012. Sandy Walsh telah lebih dulu mengganti kewarganegaraannya dari Belanda ke Indonesia. Dia sudah mencatatkan 9 penampilan bersama skuad Garuda. Sementara Tom Haye bersama Ragnar Oratmangun dan Martin Paes baru saja permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia disetujui DPR. Dia tinggal menuntaskan keperluan administrasi agar bisa diambil sumpah pada pekan depan. Menariknya, Sandy dan Tom Haye sama-sama dipanggil pelatih Sintayong untuk membela Indonesia melawan Vietnam nanti. Momen ini menjadi reuni Sandy dengan gelandang milik Heeren Van tersebut. Sandy Walsh dan Tom Haye pernah punya kenangan indah saat membela timnas Belanda di Piala Eropa U17 pada 2012. Tim Orange dibantu menjadi juara dengan mengalahkan Jerman di final lewat adu penalti. Sandy memang bukan pemain reguler dalam ajang tersebut karena cuma tampil 7 menit. Di sisi lain, Tom Haye adalah andalan di lini tengah. Kebersamaan dua pemain ini sebetulnya sudah ada sejak timnas Belanda U15. Keduanya berpisah di tim nasional level U20 selepas kekalahan melawan Ceko dalam ajang uji coba pada 9 April 2014. Kini baik Sandy Walsh dan Tom Haye bakal saling bahu-membahu di timnas Indonesia. Kolaborasi pemain berposisi baik sayap dan gelandang tersebut diharapkan menjadi kekuatan baru tim Merah Putih yang berambisi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.